Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam campers. Kali ini kita mau memperkenalkan sebuah matras atau kasur air, kasur udara maksudnya, dari Nature Hike, yaitu ini dia barangnya guys. Ini produk terbaru, matras terbaru dari Nature Hike. Ini dia, tipenya adalah CNH22D Z04. Dari tipe matras ini sudah terlihat bahwa ini adalah keluaran tahun 2002. Jadi ini belum banyak beredar di pasaran guys, matras air ini. Namanya itu built-in pump inflatable bed. Jadi dari namanya saja sudah bisa tergambar bahwa matras angin ini sudah include pompa ya di dalamnya. Nah, ukuran dari matras ini adalah 200 x 180 x 20 cm. 5 cm lebih tipis dari matras Black Dog yang pernah kita review sebelumnya. Dan ini ada 3 ukuran ya. Jadi ukuran S single itu 100 x 200 x 20 cm. Lalu ukuran medium sudah masuk size double 150 x 200. Ya. Kalau yang kita mau coba ini ukurannya adalah size L, guys. 180 x 200 x 20 cm. Seperti apa penampakannya, yuk kita lihat. Ini barang masih perkenalan guys, di pasar Indonesia belum banyak yang jual, jadi masih dalam tahap perkenalan. Yang didapat adalah ini matrasnya, lalu ini biasa ada perlengkapan ya. Ini dia, ada adapter untuk pompa manual, lalu ada kabel USB charging untuk mencas pompanya. Kita langsung buka saja dan kita praktekkan bagaimana dia dapat mengembang dengan sempurna. Kalau yang sudah-sudah 3 menit sudah cukup kencang ya. Ini kebetulan yang di bawah adalah matras Black Dog. Sengaja saya taruh untuk alas ini dan perbandingannya. Secara build quality cukup tebal ini guys kainnya. Nah, kurang lebih hampir sama jenis pompanya juga, hampir sama dengan Black Dog dan Nature Hike matras udara yang tinggi 35 cm ya. Lalu ini ada katup pembuangan. Ini kita tutup dulu. Sebelum tipe ini, Nature Hike sudah pernah mengeluarkan ada 3 tipe matras air, 3 atau 4 saya lupa itu. Jadi yang 35 cm ada 2 tipe, lalu ada yang 46 cm yang pakai sayap kanan dan kiri. Ya, ini kita buka saja. Nah, ini lebih panjang dari Nature Hike, dari Black Dog guys, karena Black Dog hanya 197 ya, ini 2 meter. Mudah-mudahan baterainya masih ada power, karena ini benar-benar baru dari dus, jadi saya belum sempat cas. Coba kita buka ya, masih nyala guys. Kita lihat bagaimana kecepatan dia untuk
ngembang. Kira-kira butuh berapa menit? Sambil kita geser kameranya ya sedikit ya. Kita lanjutkan saja guys. Kira-kira, nah, ini sangat lebar ini, 180 ya. Kalau yang di bawahnya Black Dog hanya 137. Ini sangat cocok guys untuk kalian yang punya anak satu orang. Jadi dua dewasa satu anak cukup untuk tidur satu matras di tenda ini. Nah, kita geser dulu karena ini cukup lebar. Ini membutuhkan waktu agak sedikit lama guys, mungkin sekitar 5 menit. Kalau tadi Black Dog hanya 3 menit, 4 menit ya. Ini 5 menit karena dia lebih banyak. Atasnya lapisannya kain, bukan beludru ya. Kalau Black Dog tadi kan beludru, nah ini rupanya sudah kencang nih, sudah keras sekali. Kita matikan saja. Kalau sudah dimatikan ini bisa kita tutup. Ini lapisannya terbuat dari kain. Kalau yang beludru, yang Black Dog itu dari beludru. Beda guys, beda bahan rupanya. Ya, cukup keras dan cukup mantap nih. Ya. Sama seperti matras-matras air Nature Hack sebelumnya. Kalau kita tekan bagian sebelah sini, yang sebelah sini nggak ikut goyang. Dia sangat bisa menjaga kestabilan kasurnya karena ini banyak kolom-kolom ya, jadi di dalamnya sama seperti spring bed. Kalau spring bed itu kan spring dia, kalau ini kolom-kolom udara yang berdiri dia. Kita coba saja. Ya, cukup empuk guys dan lebarnya cukup 1, 2, 3 orang. Ini sangat cocok untuk tenda Villa 13 dan beberapa tenda-tenda besar lainnya yang memang room agak luas ya. Kalau untuk Villa 17 kurang karena Villa 17 itu hanya satu roomnya 150, sedangkan ini 180, terlalu lebar. Kalau Villa 17 hanya yang size M yang 150. Oke, sementara itu dulu guys review kita tentang matras air Nature Hike. Sampai bertemu lagi di review-review selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe channel Camping Vlog TV agar kita dapat menyajikan produk-produk terbaru dari Nature Hike. Sampai bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam campers. I'm not afraid.